yang besar kepada Rido membuat aku ikhlas untuk menerima kekurangan dia. Dan bagaimanapun juga, Rido adalah suamiku. Aku akan mendampingi dia untuk selamanya, Mak. Tan, lu pikir lu bisa kabur dari gua, Tan? Enggak, Tan. Sampai ke ujung dunia pun bakal gua kejar, Tan. Lu harus nikah sama gua. Gua pikir Juju itu adalah orang kampung yang bodoh. Tapi ternyata dia pinter juga. Kayaknya dia bisa diajak kerja sama untuk ngancurin kita. Si Badrun itu penjahat kelas kakap. Dia bisa dengan gampangnya nyelakain orang. Dia pernah bilang sama gue kalau dia bakal nyelakain si Rido. Gawat, ada Kak Syarmi sama Mas Atar. Mereka bisa salah sangka kalau ngeliat aku sama Badrun seperti ini. Wah, enak juga ya tinggal di Jakarta. Apalagi tinggal di sini. Pokoknya, gue harus pacaran sama anak orang kaya. Tan, nikah sama gue ya. Lepasin! Jadi ini yang kamu kasih lihat sama aku? Enggak, bukan gitu, Mas. Alah, Sarmi, kamu tuh udah buang-buang waktu aku, tau nggak? Aduh, kok bisa kayak gini sih? Lu ngapain? Ngapain lu sih? Segala pakai nomor gue. Lu ngapain pakai acara nongol di sini tiba-tiba? Orang lagi ribet juga. Ih, geer banget sih. Ih. Intan mana ya? Gara-gara lu nih. Aduh, kenapa jadi begini sih? Gua kan sengaja pengen bikin si Intan itu ketahuan selingkuh sama si Badrun. Kenapa jadi ada anak gue sama dia? Tan? Lu kenapa, Tan? Tan, lu cerita dong sama emak. Mak, tadi Badrun maksa Intan untuk nikah sama dia. Tapi Intan gak mau. Terus dia pakai meluk Intan segala. Meluk elu? Kurang ajar tuh si Badrun. Berani-beraninya dia gangguin anak gue. Bener. Mak! Mak bangun, Mak! Di sini loh ternyata. Terus kenapa kalau gue di sini? Udah, Mak, tenang. Udah deh, lo diem aja. Awas ya, kalau lo sampai nyakitin Intan lagi. Gue gak akan pernah nyakitin Intan. Kalau Intan mau nikah sama gue. Lo tuh gila ya? Si Intan ini bininya Rido. Dan kagak ada orang yang boleh ganggu hubungan mereka. Besok itu resepsi pernikahan Rido sama Intan. Mudah-mudahan lo ngerti, lo sadar. Kalau Intan kagak punya hati sama lo. Jadi itu dalam pikiran kalian berdua. Jangan senang dulu. Lihat aja nanti. Besok gue bakal menggagalkan pernikahan itu. Tante, semua persiapan buat besok kan udah beres. Undangan-undangan juga ada disebar semua. Ya, aku juga udah ngurus soal catering dan gedungnya, Ma. Semuanya udah beres dan besok kita tinggal melaksanakan resepsi pernikahannya. Alhamdulillah. Rasanya udah gak sabar untuk nunggu acara resepsi pernikahan besok. Sama kakak aja. Oh ya? Saya punya kabar yang fantastis lagi. Jadi ya, tadi saya dengar Mas Atar, Ibu Mutia sama Mas Ciko lagi pernah ngobrol. Ternyata resepsi pernikahannya Rido sama Intan itu semuanya udah pada beres. Serius? Ini gawat. Ini gak bisa dibiarkan. Kita harus segera kasih tau ke Syarmi, Kak.
Ngapain lo masih di situ? Ini loh Non, masa gak ngerti sih? Selama ini kan Iin selalu ngasih berita-berita yang berharga, ya kan? Masa Iin gak dapet apa-apa? Oh, berani lo minta duit sama gue, hah? Dengar ya, gue bisa aja ngomong sama Tante Mutia kalau selama ini lo selalu memata-mati Tante Mutia. Dan kalau sampai Tante Mutia tahu, lo bisa dipecat. Aduh, Don. Jangan, jangan dilaporin. Aduh, apa lagi sih? Tadi siang itu aku dapat kabar dari Iin. Katanya besok itu resepsinya Intan sama Rido jadi diadain. Iya kak, ayo dong, aku ingin rencana apaan lagi? Kita penasaran banget. Resepsi itu tidak boleh terjadi kak, itu bisa menggagalkan rencana kita. Udah deh, pokoknya tenang aja ya. Gue udah tahu berita ini sebelum kalian datang kok. Dan gue udah nyiapin rencana. Rencana apa kak? Gue yakin, pesta pernikahan mereka bakal kacau balau dengan rencana gue. Gue akan hancurin mereka tanpa kita perlu turun tangan. Gimana caranya? Udah, gak usah banyak tanya. Pokoknya kalian tenang aja. Eh, mau ngapain lo? Gua tanya malah nyengir-nyengir ya. Yaudah, gue males urusan sama orang kayak lo. Badrun, gue tahu siapa lo sebenarnya. Maksud lo apa sih? Alah, lo gak usah belaga gak ngerti deh. Gue tahu kok kalau lo itu bukan sepupunya Intan. Gue juga tahu kalau itu cinta banget sama Intan, iya kan? Lo gak usah bohong sama gue, Badrun. Terus mau lo apa? Lo mau cerita sama semua orang kalau gue seperti itu, hah? Lo tenang dulu, Badrun. Gak usah panik. Gue gak akan ngebuka kedok lo ke semua orang. Gue juga gak akan ngegalin usaha lo untuk ngedeketin Intan. Terus mau lo apa? Justru gue mau ngebantuin lo untuk deket sama Intan. Gue mau nawarin kerja sama sama lo. Apa? Kerja sama? Kerja sama apaan? Sini. Misi Mas Atar. Saya Iin, cuma mau ngasih tahu aja nih, kalau Mas Atar itu harus hati-hati sama Non Charmi, Non Charani, sama Non Santika. Soalnya mereka itu punya rencana jahat buat ngancurin resepsi pernikahannya Mas Rido sama Intan. Mas, lihat sendiri kan, kalau di depannya Intan, mereka tuh baik banget. Tapi kalau di belakang, ya ampun, nyanyi-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 
Ternyata kamu gak bisa saya percaya ya. Kamu saya pecat karena kamu udah ngelapor sama Mas Atar. Aduh Non, jangan pecat Iin ya Non. Ya ampun, ntar kalau misalnya Iin dipecat, Iin mau kerja di mana dong Non? Saya gak peduli. Kamu saya pecat. Aduh Non, maafin deh. Maafin Iin. Saya janji gak bakal ngadu-ngadu lagi. Saya janji gak bakal ngomong sama siapa-siapa. Tapi jangan pecat saya Non ya. Jangan pecat Non. Peace. Oke, saya nggak akan pecat kamu, asalkan kamu mau melakukan sesuatu untuk saya. Iya. Saya pasti bakal ngelakuin apa aja yang Non minta, tapi jangan pecat ya Non ya. Bagus. Thank you.
Ya Allah ya Tuhanku, berikanlah kelancaran di acara resepsi pernikahan Intan dan Rido ya Allah. Jadikan pernikahan mereka pernikahan yang berkah. Jauhkan mereka dari orang-orang yang jahat ya Allah. Berikan mereka kebahagiaan ya Allah. Berikan mereka kebahagiaan ya Allah. Percuma ibu berdoa kayak apa, karena dia gak akan bisa merubah takdir. Takdir Intan cuma menjadi istri gue. Tadi aku ngeliat Intan tidur sama Rido, kita gak bisa diam aja, Kak. Kalau Intan tidur sama Rido berarti mereka bersatu. Kalau mereka bersatu, niat kita untuk menguasai seluruh rumah ini dan seluruh harta warisan dari Papa akan sirna. Ya ampun, Kak. Ini tuh gawat banget, Kak. Kita harus ngelakuin sesuatu buat misahin mereka berdua. Kak, kok malah diam aja sih? Udah deh, kalian berdua itu tenang aja. Jangan panik itu dong, karena sebentar lagi Intan dan Rido akan pisah untuk selamanya.
benar-benar kayak suami istri ya. Iya. Intan baik banget ya. Udah mau nemenin Rido bobo. Kenapa mesti malu-malu begitu, Intan? Kalian berdua kan sudah sah menjadi suami istri. Sudah sepantasnya kalian berdua berdekatan seperti itu. Selama ini Intan udah baik banget sama aku. Aku pengen deh, suatu kali membalas kebaikan Intan. Bagaimana, Nung? Abang udah rapi belum? Tumben abang kerenan. Diam-diam, gue mau ngaca. Eh coba itunya, apa namanya, matanya merem sebelah. Nah gitu. Ya, kalau bisa meremin dua-duanya, ayo. Belum siap-siap sih, In. Memangnya kamu ini gak mau ikut? Enggak, badan In tuh gak enak banget ya rasanya. Capek gitu, pusing-pusing. Jadi, udah deh kalian aja yang pergi. In. Lu kalau gak ngikut, nyesel lu. Di sono makanannya banyak. Enak-enak. Payah lu, iya gak? Gue kan gak marok tuh kayak lo berdua. Jadi udah sono lo pergi aja deh. Ribet banget sih mau pergi doang. Terserah. Lu mau ikut syukur gak udah. Ayo. Bawel tinggal pergi-pergi aja nanti. Boleh sirik. Sekarang udah aman. Berarti tinggal ngeberesin satpam beko itu. Intan, Rido, kalian naik mobil yang itu ya. Mama nanti bareng sama Kak Atar, Ciko sama Bu Maimunah. Ya? Iya, Mah. Iya, Mah. Rido juga mau mobil yang itu aja. Soalnya bagus, udah dihias-hias. Gimana rencana kita? Semua beres. Semua sudah sesuai sama rencana. Bobby, pasti ada temennya. Cemilan. Gua ambil cemilan. Tenang aja. Ini baru cemilan. Ada kopi, ada makanan. Makan dulu ah. Kopi dulu. Aja. Kopinya nggak enak rasanya nih. Gua pusing nih. Sempurnanya obat tidur ini. Berarti
Sekarang tinggal melakukan aksi berikutnya. Loh, kok berhenti? Loh, kempes lagi bang. Nggak akan ngebiarin kalian ngebawa Intan. Kalau berani sini, maju sini. Lawan Rido. Apaan lo? Aduh, sakit. Rido! Intan. Syukur. Do, kamu nggak apa-apa kan? Intan. Ayo, kita pergi dari sini. Ayo. Ayo. Ah, lama bener sih. Mana sih ah? Ya ampun, kita tuh udah dari tadi sampai di gedung ini. Tapi kok Rido sama Intan nggak nyampe-nyampe juga sih? Kemana tuh anak? Kita tunggu aja ya, Ma. Mungkin Intan sama Rido masih di jalan kali, Ma. Tapi bagaimana? Tamu-tamu udah banyak yang datang. Masa pengantinnya belum datang juga? Kita tunggu aja ya, Bu. Ibu yang sabar. Mudah-mudahan aja sebentar lagi Rido sama Intan akan datang. Mau ditunggu sampai kapanpun, Intan dan Rido itu nggak akan datang. Sempurna. Sedikit sentuhan lagi, semuanya pasti beres. Intan sama Rido nih kemana sih? Udah jam segini kok belum datang-datang juga. Maaf Bu, acaranya dimulai jam berapa sih? Saya udah satu jam lebih nih saya nunggu. Iya, sebenarnya acaranya jadi nggak sih? Niat nggak sih bikin acara? Kok nggak on time banget? Udah, saya pamit aja. Makasih ya atas undangan yang nggak jelas ini. Ya, Bu. Bu. Ya Allah, Intan sama Rido kemana sih ini? Kenapa jadi begini? Kemana sih Rido sama Intan? Sampai sekarang nggak datang-datang. Sabar ya Bu. Iya, Ibu tenang aja ya. Kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari Rido dan Intan. Tante, kita akan bantu Tante untuk cari Intan dan Rido. Tante yang sabar ya. Aduh,
Kita harus ngumpet di mana? Di mana ya? Situ dua. Gimana nih sekarang? Gimana nih sekarang? Lu sih, apalagi lu? Kemana dua orang itu tadi? Tapi cepet banget ya larinya ya. Coba kita cari sebelah sana. Semua pasti rencana kakak kan? Iya kak, pasti kakak kan dalang dibalik hilangnya Intan sama Rido. Halo. Gawat Sarmi, Intan dan Rido berhasil melarikan diri. Sekarang mereka hilang. Apa? Intan sama Rido kabur? Gimana sih? Kalian kerja gitu aja gak becus. Pokoknya aku gak mau tahu. Kalian harus cari mereka sampai ketemu. Ingat ya, sampai ketemu. Ayo, Do, bangun, Do. Jangan tinggalin aku. Rido. Yang mana pasiennya? Dok, ini pasiennya, Dok. Rido? Kok dokter senang Rido? Iya. Rido sahabat saya sewaktu di Amerika dulu. Tolongin! Gantuh, Mami! Eh, lihat noh, teman kita lagi musibah. Ayo, sayang, kita lihat yuk. Sayang, sayang, pengen kali. Ayo. Bukan. Iya. Kamu kenapa? In, ada apa ini sebenarnya? Kok kamu bisa terikat seperti itu? Rumah kita dirampok, Mas. Mungkin rumah ini bisa kerampokan. Rumah ini kan dijaga satpam. Ya kalau perampoknya orang dalam pasti bisa, Nyonya. In, udah kamu gak usah ngarang. Emangnya siapa yang rampok? Intan. Dia pulang ke rumah, terus dia ngambil semua barang-barang berharga. Terus dia kabur. Enggak mungkin. Intan enggak mungkin ngelakuin itu. Enggak mungkin gimana lo? Lihat enggak nih gue diikat. Enggak nyangka ya, Mi, si Intan. Ya, malu-maluin aja. Mending juga kalau misalnya nyolong itu bagi-bagi sama kita. Enggak. Saya sumpah, Bu. Saya sumpah. Saya bakal cari Intan. Saya bakal bawa Intan ke sini. Saya mau buktiin kalau Intan itu gak salah.
kita belum selesai. Seenggaknya rencana gue ada yang berhasil. Mulai sekarang, Intan pasti akan dibenci oleh keluarga ini. Jadi dia gak akan ada harapan untuk bisa kembali. Alhamdulillah, Rido bisa diselamatkan. Alhamdulillah, ya Allah. Pada saat operasi, ternyata ketahuan ada saraf di bagian kepala Rido yang bermasalah. Iya, dokter benar. Berapa waktu lalu, Rido mengalami kecelakaan. Terus, sarafnya terganggu. Makanya sifatnya menjadi anak berusia 5 tahun. Operasi yang dijalani Rido malah membuat syaraf di kepalanya kembali normal. Saya optimis Rido pasti bisa kembali seperti sedia kala. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Kau udah menjawab doa aku. Terima kasih ya dokter. Mbak, orangnya udah ketemu, Mbak. Apa? Oke, kamu tunggu di sana ya. Aku akan segera ke sana. Ingat, awasi terus mereka. Jangan sampai mereka lolos, ngerti? Rido, kamu harus sembuh. Aku yakin, ketika kamu bangun, kamu pasti akan mengingat aku sebagai istri kamu. Setelah itu, kita akan bahagia banget. Kita akan ngebangun keluarga baru seperti apa yang kita ingin dari dulu. Sholat Isya. Aku harus sholat dulu. Rido, aku wudu dulu ya. Aku gak akan lama kok. Cari dia. Sus, lihat suami saya enggak? Dia enggak di kamar. Enggak ada. Ya udah nanti saya periksa lagi ya. Ya makasih ya, Sus. Cepat,
Gimana kita bisa nemuin Intan sama Rido? Kita tuh udah cari mereka keliling-keliling, tapi mereka belum ketemu juga. Tahu nih, Mas. Kita mesti nyari kemana lagi. Mudah-mudahan Intan sama Rido gak kenapa-napa. Ya, mudah-mudahan ya, kok. Lagi pula, aku juga belum dapat kabar apa-apa dari polisi. Polisi? Emang Mas lapor juga ke polisi? Ya, yeah. Mas udah laporin soal hilangnya Intan sama Rido ke polisi. Tapi sampai sekarang ini polisi belum kasih kabar apa-apa sama aku. Mas, itu kayak mobil kasar nih, Mas. Iya kok, itu mobilnya Syarmi, tapi Syarmi kok sama laki-laki ya? Iya, Mas. Siapa ya, Mas, ya? Jangan-jangan Syarmi selingkuh lagi. Selingkuh? Ya nggak mungkin lah, Mas, kasarin selingkuh. Gue mesti bawa kemana nih? Kalau gue bawa Rido pulang ke rumah, semua rencana gue pasti berantakan. Usaha gue buat nguasain semua hartanya papa pasti bakal sia-sia. Tapi kalau gue gak bawa... Gimana nih? Bisa gawat kalau Mas Atar ngeliat Rido. Rido? Syarmi, Rido kok bisa sama kamu? Ini Mas, untung aja aku bisa nemuin Rido, Mas. Syarmi, kamu kenapa gak ngabarin aku sih? Dari tadi kita berdua tuh kelilingan nyariin Rido, tau gak? Tadi aku pengen buru-buru bawa Rido pulang, Mas. Syukurlah. Syarmi, di mana kamu nemuin Rido? Kok keadaan Rido seperti ini? Di rumah sakit, Mas. Dan kayaknya Intan sengaja deh, Mas, ninggalin Rido di sana. Apa? Intan ninggalin Rido? Enggak nyangka Intan tega banget sama Rido. Rido. Rido udah sembuh. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, ya Allah. Anakku udah sembuh. Gak ada yang lebih bikin mama bahagia dan paling berharga di dunia ini selain melihat kamu sembuh, Nak. Mama senang banget. Mama senang banget. Rido juga senang kok, Ma. Rido akhirnya bisa mengingat semuanya. Ma. Kok Mama nangis? Mama gak usah sedih. Rido kan udah kembali ke sini, Ma. Intan mana, Ma? Rido mau ketemu sama Intan.